Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Menteri Pertahanan Indonesia sudah bayangkan miliki banyak skadron tempur Sukhoi. Jet tempur heavy fighter Sukhoi Su-27 dan Su-30 masih diandalkan Indonesia. Keberadaan penempur tersebut mengamankan kepentingan nasional negeri ini. Dan yang pasti Indonesia membutuhkan tambahan jet tempur baru. Masalahnya, secara kuantitas dan kualitas, Indonesia kekurangan heavy fighter. Padahal, jet tempur kelas berat merupakan jaminan bagi penguasaan ruang udara. Untungnya, Rapale sudah dibeli, tinggal tunggu pengiriman. Baru-baru delegasi Indonesia mengunjungi pabrik Dassault Aviation. Tujuannya guna mengecek proses produksi Rapale pesanan Indonesia. Menurut berkas DPR Republik Indonesia berjudul Menakar Kekuatan TNI Angkatan Udara Pasca Kontrak Pembelian Rapale Volume 02 edisi 3 Maret 2022, menyebut saat ini Angkatan Udara Indonesia terus diperkuat salah satunya dengan pembelian Rapale. Indonesia terus memperkuat pertahanan militer di bawah otoritas Komando Menhan Prabowo Subianto. Baru-baru ini, Indonesia melakukan kontrak pembelian salah satu jenis pesawat tempur tercanggih di dunia untuk meningkatkan pertahanan dan menjaga kedaulatan udara Indonesia, jelasnya. Menurut berkas tersebut, ruang udara merupakan andalan peperangan modern. Pastilah serangan ke Indonesia diawali melalui udara untuk melumpuhkan instalasi militer vital negeri ini. Setelahnya, baru serangan dari arah laut menuju daratan. Wilayah udara merupakan salah satu pertahanan terpenting dalam pertahanan militer. Hampir setiap peperangan modern saat ini menjadikan serangan udara sebagai pembuka perang untuk melumpuhkan infrastruktur pertahanan militer, musuh katanya. Menurut berkas itu, kekuatan Angkatan Udara Indonesia relatif masih kecil. Jet tempur merupakan ujung tombak pertahanan udara sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya. Kekuatan TNI Angkatan Udara relatif masih kecil. Berdasarkan data yang diperoleh dari Global Firepower 2022, jumlah alutsista TNI Angkatan Udara hingga per Januari 2022 mencapai 461 unit. Dari jumlah tersebut, alutsista yang menjadi ujung tombak pertempuran udara, pesawat tempur, pesawat serangan khusus, dan helikopter tempur relatif masih kecil atau hanya sebesar 79 unit atau hanya sebesar 17,13% dari total alutsista TNI Angkatan Udara PBR-nya. Namun data yang diambil dari Global Firepower tak valid, ia cuma gambaran kasarnya saja. Meski demikian, jumlah kecil alutsista di atas tak cukup mengcover wilayah udara Indonesia yang begitu luas. Bayangkan saja, per unit jet tempur Indonesia harus menjaga wilayah seluas 11.834 km persegi. Jumlah alutsista di atas tentu digunakan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia dengan batas udara horizontal seluas 5.455.675 km persegi yang terbentang dari Sabang, kawasan ujung barat, hingga Merauke, kawasan ujung timur. Secara rata-rata, alutsista per unit TNI Angkatan Udara tersebut digunakan untuk menjaga kedaulatan udara dengan batas udara horizontal seluas 11.834 km persegi, jelasnya. Dari sini bisa ditarik kesimpulan sederhana bahwasannya pembelian Rapale sungguh tepat. Kontrak Rapale tingkatkan kekuatan alutsista tempur utama Angkatan Udara. Persentase kekuatan alutsista tempur utama yang terdiri dari pesawat tempur, pesawat serangan khusus, dan helikopter tempur juga naik menjadi 24,05% atau sebesar 121 unit. Pembelian pesawat tempur yang lebih presisi menjadi kata kunci bila diasumsikan bahwa pembelian pesawat tempur Rapale sesuai dengan rencana. Maka, kekuatan tempur Angkatan Udara Indonesia akan mengalami peningkatan dari 461 unit naik menjadi 503 unit alutsista, jelasnya. Padahal, sebelum menaikkan pembelian Rapale, Menteri Pertahanan Indonesia ke-24, Purnomo Yuskiantoro, sudah membayangkan negeri ini punya banyak skadron tempur Sukhoi. Tapi bayangan itu sirna setelah Indonesia gagal total menambah pembelian Sukhoi yang ada saat ini. Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yuskiantoro tengah berupaya menambah kekuatan militer bagi Angkatan Bersenjata Nusantara yang sudah menua. Dengan anggaran pertahanan tahun 2011 hingga 6,3 miliar dolar Amerika Serikat, ia membayangkan beberapa skadron pesawat tempur Sukhoi terbaru, frigat dan kapal selam canggih, kemampuan pengangkutan udara yang dimodernisasi, dan industri pertahanan dalam negeri yang diregenerasi, jelas Rusi dalam artikelnya berjudul South Asia Arms Race pada 13 Januari 2011 silam. Mana lagi, suku cadang dan perawatan Sukhoi mahal sudah tepat, Indonesia tak perlu menambah unit jet tempur buatan Rusia itu.
Kita beralih ke berita lainnya. Penelitian menunjukkan Indonesia butuh tambah 72 unit Sukhoi kelas Su-57. Kapasitas produksi Sukhoi Su-57 tengah ditingkatkan Rusia. Sukhoi Su-57 hendak dijadikan sebagai jet tempur garis depan pemimpin operasi udara Rusia. Dari sini bisa dipahami, sejak tahun lalu pabrikan Sukhoi Kamloskop on Armor Aircraft Plant alias Kamloskop di Rusia Timur mulai menggenjot produksi Su-57. Sayangnya, Kremlin masih malu-malu mengerahkan Su-57 ke medan perang Ukraina. Padahal, kiprah Su-57 sangat ditunggu para pengamat militer apakah mampu melawan sistem pertahanan udara Patriot yang disuplai Amerika Serikat ke Ukraina. Hanya ada dua kemungkinan kenapa Su-57 belum secara aktif bertugas di Ukraina. Pertama, Rusia ingin memperbanyak Su-57 untuk mempertahankan tanah airnya dari ancaman serangan negara lain akibat menginvasi Ukraina. Kedua, Rusia tak mau ada potensi kehilangan Su-57 di medan perang Ukraina lantaran bila kejadian menurunkan prestis jet tempur itu. Tapi sialnya, meski tak secara aktif bertugas di medan tempur, Kementerian Pertahanan Ukraina baru-baru ini mengumumkan mereka baru saja menghancurkan satu unit Su-57. Serangan yang dilakukan oleh drone kamikaze Ukraina menghantam Su-57 yang tengah terparkir di Apron Landut perbatasan kedua negara. Pasukan Ukraina menyerang jet tempur Sukhoi Su-57 Rusia generasi terbaru di sebuah pangkalan udara di Rusia. Dalam salah satu foto, bekas jelaga hitam dan kawah kecil terlihat menghiasi strip beton di sekitar pesawat yang diparkir, jelas Al Jazeera pada 10 Juni 2024. Badan Intelijen Militer Ukraina, GURKIP, bahkan mengetahui jumlah pasti Su-57 Rusia saat ini. Menurut GURKIP, Rusia cuma memiliki total tak lebih dari 76 unit Su-57, itu pun sejumlah besar masih dalam tahap pesanan. Lebih dari 10, Su-57 baru ditambahkan ke armada Moskow tahun lalu, dan total 76 unit telah dipesan untuk dikirim pada tahun 2028 jelasnya. Tentu saja, istilah memperbanyak lini produksi Su-57 oleh Rusia cuma isapan jempol belaka. Asal tahu saja, Cina dalam setahun mampu memproduksi 100 unit C-20. Juga Lockheed Martin setahun bisa menghasilkan 126 unit F-35. Gap yang sangat jauh ini mengindikasi industri pertahanan Rusia tak siap mendukung kampanye militer dalam perang skala besar. Keadaan yang sungguh kontras semasa Perang Dunia Kedua, di mana industri pertahanan Uni Soviet paling depan jikalau saat memproduksi jumlah alutsista. Tapi kini, untuk mencukupi logistik tempur di perang Ukraina kesulitan. Penurunan kemampuan seperti ini haram bila lawan yang dihadapi Rusia ialah NATO, padahal Rusia hendak menjadikan Su-57 sebagai komoditas ekspor. Tidak siapan industri pertahanan serta dihancurkannya Su-57 di Ukraina komplit sudah digunakan lawan bisnis menjatuhkan pasaran jet tempur Rusia. Salah satu negara yang ditawari Su-57 ialah Indonesia. Indonesia dan dua negara lain di Asia Tenggara ditawari Su-57 oleh Rostec Rusia. Dan sebetulnya, Indonesia memerlukan tambahan Sukhoi sebanyak 72 unit sekelas Su-30, Su-35, atau Su-57. Angkatan Udara Indonesia akan berupaya menambah lebih banyak pesawat tempur dari berbagai jenis jika dana tersedia. Namun, pembelian 4 skadron yang terdiri dari 72 Sukhoi misalnya akan menelan biaya setidaknya 7 miliar dolar Amerika Serikat di samping biaya operasional, jelas meneliti dari ASPI Strategis pada November 2013. Nah itulah informasi yang bisa DMT sajikan untuk Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa tetap like, share, and subscribe terus channelnya Dunia Militer Terkini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.